Hi everyone, good morning. This is our second week doing a online learning. And for those of you who probably miss our regular class. Take a look at this picture. This photo was taken from our class 408 on the fourth floor. Such a lovely day. Hopefully, we can return to our normal um, activities sooner. But for now, let's keep going. This is um meeting six of English two. We will discuss about adjective clause, or usually called relative clause, or maybe you have heard um. Relative pronouns. So those are the same things. So, what is this? Basically, if you have ever confused about using who or whom or that or which or whose, then um, this is all about it. So, what is adjective? Clause apa itu klausa adjektif ya? Clause is a group of words containing a subject and a verb. Jadi klausa adalah kumpulan kata yang mengandung subjek dan sebuah kata kerja. Independent clause uh, adalah Kalimat lengkap, ya kalimat lengkap itu ada subjek dan ada verb. Biasa juga disebut dengan main clause atau kalimat utama. Lalu ada dependent clause is not a complete sentence. Dependent clause itu adalah kalimat, tetapi dia tidak lengkap, ya sehingga dia itu harus terkoneksi atau uh, bergantung juga ke independent clause-nya. Lalu apa? Adjective clause. Adjective clause is a dependent clause. Ya, berarti dia tidak lengkap. Kalimat tidak lengkap, that modifies a noun, yang memodifikasi sebuah kata benda. Adjective clause describes, identifies or gives further information about a noun. Jadi adjektif clause ini mendeskripsikan, mengidentifikasikan atau memberikan informasi lebih lanjut tentang sebuah kata benda. Itu adalah adjektif clause. Seperti apakah dia? Ya. lihat contoh kalimat ini. The green book is mine. The green book is mine adalah kalimat lengkap, independent clause, karena dia uh, mengandung main subjeknya, yaitu the book. Uh, kemudian uh, verbnya adalah is, ya. jadi buku itu adalah punya saya, the green book is mine. Kemudian it is on the table kalau digabungkan ya. Misalnya ini kan uh, redundant ya. Kalau the green book dengan it itu sama. Jadi kalau mau digabung misalnya the green book which is on the table is mine. Buku hijau itu ya yang berada di atas meja adalah punya saya. Buku hijau punya saya ya bukunya di atas meja buku hijau buku hijau yang mana nah diterangkan oleh adjektif close nya ini karena dia fungsinya tadi menerangkan ya mendeskripsikan buku hijau yang itu loh yang di atas meja itu punya saya nah di sini adjektif close nya adalah which is on the table itu adjektif clause. Dia menerangkan uh, independent clause-nya ya. Dia membantu mendeskripsikan independent clause yaitu the green book is mine. Adjektifnya which is on the table. Yang berada di atas meja. Kalau bahasa Indonesianya berarti adjektif itu yang ya. Buku yang mana, misalnya, atau meja yang mana, orang yang mana, yang itu berarti uh, adjective clause, memberikan keterangan, atau deskripsi, atau informasi tambahan untuk kata benda atau noun. Kata benda di sini bisa orang, ya, orang itu termasuk noun. Oke. Okay. Nah, kalau di dalam di dalam bahasa Indonesia itu apapun ya, kita pakainya yang aja cukup. Misalnya oh, ini sekarang contohnya teman ya. Teman tuh manusia. Kalau tadi buku. Sekarang contohnya teman. Temanku suka pelajaran bahasa Inggris. Temanmu yang mana? Temanmu banyak nih, ya. Oh, Temanku yang sedang presentasi itu, loh, berarti temanku yang sedang presentasi nanti bisa menjadi adjektif clause atau dependent clause dari temanku suka pelajaran bahasa Inggris. Di sini, kalau disatuin, jadinya temanku yang sedang presentasi suka bahasa Inggris. Kalau tadi untuk benda, the book, kita pakainya which. Which ya, tuh yang nomor tiga itu which. Tapi kalau orang nggak bisa pakai which, nggak boleh pakai which. Pakainya who. Jadi dalam bahasa Inggris itu untuk menerangkan sesuatu, kalau bahasa Indonesianya kan pakai yang ya, temanku yang sedang presentasi buku yang ada di atas meja itu pakai yang aja bisa semua ya pukul rata tapi kalau bahasa Inggris no no ya untuk orang dia pakai who ya subjek untuk orang dia pakai whom kok ada whom lagi whom untuk menerangkan objek kalau which untuk benda benda objek maupun subjek kalau that nah ini that ini bisa pukul rata dia That inilah yang mungkin kalau bahasa Indonesia tuh yang, bisa semua ya. Bisa untuk benda, bisa untuk orang, bisa untuk subjek, bisa untuk objek. So, if you are in doubt, kalau kalian ragu-ragu, just use that. Gunakanlah that, karena dia bisa untuk semua-muanya ya. Kemudian di sini ada whose. Whose itu menunjukkan possession ya, kepunyaan. Terus gimana dong kalau mau disatuin ini temanku suka pelajaran bahasa Inggris temanku yang mana temanku yang sedang presentasi kalau di Inggris kan jadinya gimana temanku yang sedang presentasi suka bahasa Inggris jadinya my friend who is presenting loves English subject. ya temanku yang, nah who-nya di situ adalah yang, ya. yang sedang presentasi suka bahasa Inggris, pelajaran bahasa Inggris. Bisa juga diganti dengan my friend that is presenting loves English subject, ya. Tapi kalau untuk orang dia lebih sering makainya uh, who ya untuk subject. hmm apa gimana ngebedainnya ya who whom which that whose who tadi sudah saya singgung sedikit dia menerangkan subjek untuk orang ya kalau whom menerangkan objek untuk orang kalau which bisa subjek atau objek tapi khusus untuk benda Lalu that di sini ada kuning kuning itu ya menunjukkan dia bisa subjek bisa objek bisa orang bisa benda dua-duanya. Lalu untuk kepemilikan, let's have a look at the examples here ya. Ini ada contoh yang pertama. I thanked the uh, woman. She helped me. Ini apa? eh uh, apa namanya uh, tensisnya tensisnya adalah pakai verb dua berarti past simple ya atau simple past kalau kita mau satuin pakailah uh, adjective clause di sini i thank the woman she helped me aku berterima kasih kepada wanita itu Wanita yang mana? Wanita yang membantu saya. Karena wanita itu adalah orang, maka kita pakainya who. I think the woman who helped me. Kemudian the Contoh yang kedua ya. The man was Mr. Bean. I saw him. Nah, di sini yang mau kita uh, sambungin itu adalah him. ya. Kalau di contoh yang pertama adalah she. Kemudian yang di contoh yang kedua, I saw him. Himnya ini yang mau disatuin. Him di sini adalah objek, objek. Ya. Jadinya kalau dia objek, ya kita pakainya whom the man whom I saw was Mr. Bean laki-laki yang saya lihat itu adalah Mr. Bean jadi I saw itu adalah uh, I-nya adalah subjek, saw-nya adalah verb, uh, him adalah objek ya. Jadi yang diterangin di sini objek the man-nya ya, the man-whom. Makanya dia pakai whom karena yang kita mau terangkan, yang kita mau deskripsikan itu adalah objek atau him ya. Next, the book is mine. It is on the table. The book which is on the table is mine. Uh, the book adalah benda, bukan orang. Ya, the book benda. Lalu, uh, kalau benda hanya bisa pakai "which" atau "that", ya, di contoh ini pakailah "which", karena dia bisa untuk subjek maupun objek. The book, the book di sini adalah subjek. Kita ingin menerangkan buku itu, ya, buku itu yang di atas meja adalah milik saya. Or if you want to use that, you can you can use that in all of these uh, examples. Yeah, misalnya ini. I, think the woman, I think the woman that helped me that's fine. Yeah, the man that I saw was Mister ben That's also okay. The book that is on the table is mine. It's uh, correct. Mari kita lihat contoh yang kalau kata bendanya itu objek ya, objek berarti pakai which juga nah, di sini contohnya the movie wasn't very good, we saw it last night. Eh, di sini yang mau kita ubah sama ya tadi contoh yang ketiga it, contoh yang keempat juga it, gitu. Tapi it yang di contoh ketiga dan it yang di contoh keempat itu berbeda. It yang di contoh ketiga itu adalah subjek, sedangkan it yang di contoh keempat adalah objek. Ya. Jadinya the movie, kita ingin menjelaskan movie, film itu. ya Filmnya adalah objek. We saw it. Kita melihat film itu. Kita subjek, saw it. A film itu objek. Yang kita mau terangin Movie-nya atau objeknya ya, yeah. the movie which we saw last night wasn't very good. Jadinya seperti itu kalau di adjective clause ya. Yeah. Kemudian ini contoh yang whose yang kepemilikan atau possession ya. Yeah. I know the man his bicycle was stolen. Saya tahu laki-laki itu sepedanya tercuri ya. Yeah. His bicycle, his di sini, lihat, perhatikan baik-baik, yang ingin kita Oh, sambungin adalah hisnya ya, his. Kalau tadi ada hum, eh, sorry, him ya, di contoh kedua di sini ada his. Him itu, obyek his itu pronoun, ya, kepemilikan. Kalau yang kalian mau sambungin itu his maka diubahlah menjadi whose ya kepemilikan. Jadinya gini, I know the man whose bicycle was stolen. Saya tahu laki-laki yang sepedanya tercuri. Bisa dilihat, diperhatiin dulu dari contoh 1 sampai 5. Kalau, ya lihat yang boldnya itu, kalau dia she, she itu subjek, maka pakailah lahu, kalau dia him yang ingin diudi sambungin maka pakailah hum ya him him her itu objek ya kalau dia um, uh, it ya sama-sama it di sini it ada yang objek ada yang subjek tapi nggak usah diperhatiin banget sih karena dua-duanya pakai which kemudian di sini his ya ada him ada his his berarti menunjukkan ke pemilikan ya his bicycle kayak yang eh, nemenin yang nyambunginnya whose whose bicycle yang sepedanya dicuri Ini mengingatkan kalian kembali tentang subjek, objek, possessive, Adjektif, possessive pronouns, dan reflexive pronouns. Sudah dipelajari dari SMP, SMA. Ya. Oke, kita lihat subject pronouns. Di sini ada kolom yang pink itu ya. Subject pronouns dalam kurung who. Maksudnya itu seperti yang saya jelasin tadi. Kalau yang kalian ingin terangkan itu, Subject, seperti I, you, he, she, it, we, you, they. Maka gunakanlah who. Kalau yang mau kalian sambungin itu objek pronouns, objek ya. Gunakanlah me, you, him. Eh ma maaf, maka gunakanlah whom ya. Untuk me, you, him, her, it, us, you, them. Kalau uh, saya membedakan possessive adjective dengan possessive pronoun possessive adjective itu uh, adalah ada nounnya plus noun plus kata benda. Jadi my, your, his, her, it's, our, your, their, itu possessive adjective plus noun. Misalnya my mother, your book his house, her pen, ya. Yeah. Kemudian possessive pronouns itu uh, noun-nya dihilangkan, jadinya mine punya saya, punya kamu yours, his punya dia, hers punya dia untuk cewek, its punya uh, mungkin punya perusahaan, mungkin it ya, yeah. its ours punya kita, yours eh uh, second person pluralnya ya sama yours kemudian eh uh, theirs uh, their misalnya their money menjadi theirs pakai s tambahin s coba kalian lihat gimana sih ngebedain dia tuh subjek apa dia tuh objek terutama misalnya untuk yang mirip you sama you ya kalau yang lain kan bisa dibedain ya ada kalau yang lain bisa dibedain. Kalau I itu subjek, kalau me itu objek. Itu bisa dibedain. Kemudian he dengan him, she dengan her. Nah, kemudian yang nggak bisa tuh you sama you, lalu it sama it ya. Kalau we subjeknya, objeknya itu us. Kalau they subjeknya, objeknya adalah them. Ini contoh. Oh, you like me, I like you. You like me, you pada kalim pada kotak pink itu, you-nya adalah subjek atau objek. You-nya adalah subjek. Kalau yang di bawah yang hijau, I like I like you. You-nya adalah objek. Kita lihat yang pertama dulu. You like me. Kamu suka saya. You adalah subjek, like adalah su uh, kata kerja, me adalah objek. Untuk membedakannya, yang paling mudah adalah dilihat, dia itu ada di sebelum verb atau sesudah verb. Kalau dia sebelum verb, maka dia adalah subjek. Karena dia yang melakukannya. You like me. Kamu suka saya. You duluan baru ada like. Verb duluan baru ada eh uh, you duluan baru ada verb ya. Maka dia adalah subject. Kalau dia berada setelah verb. Di sini I like you. You-nya setelah like, you-nya setelah verb. Maka dia adalah object. Ingat? Itu untuk membedakannya. Sama tadi dengan contoh yang it itu ya di sebelumnya. Dilihat apakah dia sebelum verb atau setelah verb. Kalau dia sebelum maka dia subjek, kalau dia setelah maka dia objek. Tahu ya bedanya there tanpa s dengan theirs with s. Ini contoh they lent me their book there itu kalau nggak pakai s dia harus ada nounnya di sini nounnya adalah buku buku mereka mereka meminjamkan buku mereka contohnya ya kalau theirs pakai s itu nounnya dihilangin ya mereka meminjamkan punya mereka gitu itu saja bedanya ya yang satu pakai noun yang satu nggak perlu pakai noun Nah, sekarang kita mau ngebedain "who versus whom" dulu ya. "Who melawan whom" dulu. Kapan kita pakai "who"? Kapan kita pakai "whom"? Tadi sudah "who" menerangkan subjek, "whom" menerangkan objek. Ini ada tips ya, tips yang pertama: lihat dari apa yang diubah. Kalau yang diubah itu subjek, gunakanlah who. Kalau yang diubah itu objek, gunakanlah whom. Clear? Let's see some examples di sini. I saw the man. He closed the door. He di sini ya jelas. He adalah subjek. Ya. He closed the door. Nah, yang kita mau nerang, yang kita mau terangkan itu di sini adalah he-nya ya. Subjek, eh, ya, subjek. Pakainya who. Ganti aja he itu dengan who I saw the man. Who closed the door. Lalu contoh yang sebelah. The people were very nice. We visited them yesterday. The people, jadinya the people whom we visited yesterday were very nice. Kok oh, pakai whom yang ini? Lihat dong, yang kita sambungin tuh them-nya, yang kita mau terangin tuh the people them-nya ya. We visited them yesterday. The the them itu kalau di table ini adalah yang paling bawah itu ya object. Ya, jadi pakai whom. The people whom we visited yesterday were very nice. nah ini ya kalau yang diubah diperhatiin yang mana apakah dia uh, verb eh subject atau objek ah oh, ini harus bisa jadi bisa juga kalian perhati perhatikan ya kalau misalnya disuruh uh, menganalisa error ini bisa dilihat I saw the man who closed the door. Closed adalah verb atau kata kerja ya. Maka gunakanlah who. Oke. Okay. Lihat contoh yang ke sebelahnya. The people whom we visited yesterday were very nice. Sebel, sebelah whom itu ada We ya, we itu noun, bukan verb. Maka gunakan whom. Jadi kalau misalnya kalian menganalisa suatu kalimat, dilihat ya sebelahnya who atau whom atau which itu ya itu apa? Apakah dia eh, apakah dia kata kerja atau bukan? Kalau dia sebelahnya itu kata kerja, maka pakainya who ya. Kalau dia sebelahnya who, whom, which itu adalah we, misalnya di sini bukan kata kerja we ya, tapi uh, subjek uh, we, maka pakailah whom, whom we visited ya. Ada we-nya sebelum visited ya harus jeli melihatnya di situ jadi tipsnya yang kedua lihat apakah verb atau noun ya yang mengikuti kita punya uh, adjective close itu kalau di contoh yang ini yang the saw the man who closed the door itu close adalah verb maka yang menggunakan yang digunakan adalah who who close tidak bisa whom close sebaliknya kalau objek pronoun yang mengikutinya maka uh, atau noun maksud saya noun yang mengikutinya maka gunakan whom ya whom uh, whom we visited ini harusnya subjek pronoun ya bukan objek pronoun kalau hus, gimana nentuinnya? Nah, hus itu biasanya yang diubah adalah rona uh, possession ya, tadi. Yang his, kemudian her, yang di tabel sebelahnya ya, his bicycle, misalnya. Their uh, their pen ya, their pen gitu. Your, misalnya, your chair, saya itu berarti benda kepunyaan ya. Nah, kalau kalian perhatiin, di sini kan yang mau disambung his bicycle, jadi kalau dia his kepunyaan ya, dia ingat bukan him, bukan he ya, tapi his, pakailah hus-hus whose, whose untuk kepunyaan atau kepemilikan ya. I know the man whose bicycle was stolen. Kita ingin menerangkan laki-laki ini ya. Saya tahu laki-laki itu yang sepedanya dicuri. Jadi ini ada satu penjelasan lagi mengenai the difference between who and whom. Ada di webnya di situ ya, grammarly.com. Um, um, katanya dia nih, who versus whom, it's not as complicated as you might think. Memang betul ya, tidak se complicated yang kita bayangkan. Kalau di sini dia bilang gimana, kamu tahu kapan pronoun itu adalah objek, dari suatu verb atau kapan dia adalah preposition ya. Kalau di sini dia bilang cobalah mengganti he atau atau she dan him atau her ya kalau he atau she itu adalah subjek tadi ya kalau he atau she yang cocok maka gunakan who kalau him atau her yang cocok maka gunakanlah whom contohnya di sini ya misalnya titik 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 ate my sandwich who atau whom ya misalnya kalian bingung Oke okay. coba deh aku ubah dulu kalimat ini aku taruh she, she ate my sandwich Hmm oke okay. kalau aku taruh her, her ate my sandwich Yang mana yang secara grammar betul She, she karena dia ada sebelum, sebelum verb, sebelum ate, ate itu adalah kata kerja kerja kedua dari eat ya. Memakan. Kalau tadi ingat, kalau dia sebelum verb maka dia adalah yang cocoknya adalah subject. Kalau dia subject, kira-kira kalau jawabannya she gitu ya, bukan her gitu, maka pertanyaannya adalah menjadi who karena nanti jawabannya adalah she. Who ate my sandwich? Kamu jawab, "She ate mm, your sandwich." Misalnya, dia yang memakan sandwichmu. Mirip ya, kayak yang tadi seperti tips 1 dan tips 2. Alright, example uh, exercise time. Sekarang siapin kertasnya dan pulpen. Ini ada enam kalimat tugas latihan kita adalah me menyambungkannya dengan adjective clause. Number one, the student likes drawing, she wears a mask. Nih, contoh yang difoto nih ya, ada seorang mahasiswi nih, satu-satunya yang pakai masker. Cucok ya, bagus, pakai masker. Nah, yang pakai masker tuh, dia suka uh, menggambar. Jadi, di sini, mahasiswi itu suka menggambar. Mahasiswi yang mana tuh ada banyak ya, cute lagi mahasiswinya nih. Nah, itu loh yang memakai masker, kan cuma satu ya yang memakai masker. Disambungin jadinya gimana? Mahasiswa, eh maaf, mahasiswi yang su, mahasiswi yang memakai masker itu suka menggambar, jadinya ya. So if you put it in English, how jadinya? Nih yeah. ya, the student who wears a mask likes drawing. Coba coba dilihat tips lihat tips ingat di sini yang mau disambungin adalah she wears a mask ya. Kalimat kedua of course ya, she wears a mask. She ya she-nya diganti karena she adalah subjek dia berada sebelum verb jadi tips satu dilihat dulu dia itu eh, apa namanya apa yang mengikutinya ya ternyata yang mengikutinya adalah where's where's itu verb kata kerja pakailah who bisa begitu kalian cara berpikirnya atau eh, tips yang eh, itu tadi tips dua ya atau tips yang pertama apa sih yang mau diubah Oh ternyata she she itu adalah subjek. Kalau ngubah subjek kita pakai nya who untuk orang. Jadi the student who wears a mask likes drawing. Number two, the blue pen is empty. It belongs to me. Di sini yang mau disambungin adalah it it it, it di sini verb atau objek. Eh maaf subjek atau objek. Course lah subjek karena dia berada sebelum kata-kata belong sebelum verb jadi it di sini adalah subjek kita mau sambungin nih dengan adjective clause ya it ini kalimat kedua ini maka jadinya pulpen yang biru itu yang punya saya kosong jadi pulpen bukan pulpen biru yang punya kamu yang kosong pulpen biru yang punya saya yang kosong maka, karena di situ adalah kata benda, yang cocok adalah which. Bisa juga that, ya. Di sini, which. The blue pen which belongs to me is empty. Number three, I teach English to those um, students. I regularly meet them at the canteen. Oke, okay. gimana ini ngubahnya? themnya ya, the studentnya them, I teach English to those students whom I regularly meet at the canteen. di sini them menjadi whom ya karena yang diubah them, them itu kan objek ya, uh, pakailah whom tadi tipsnya. kalau kalian mau misalnya mau ngeceknya lagi bener enggak? coba dicek tips yang ke dua ya yang mengikutinya setelah hum itu verb atau subject pronoun ya oh ternyata yang mengikuti itu adalah I I itu bukan kata kerja maka pakailah hum nomor 4 I like the presentation they made it. Nah, perhatiin it-nya di sini. It-nya berada setelah made ya, setelah kata kerja, maka sudah pasti dia adalah objek. Kalau kata benda, pakainya apa? Which ya. There hanya ada dua pilihan yaitu which atau that. Ya, karena baik subjek maupun objek bisa pakai which. Jadi kita pakai which maka jadinya, I like the presentation which they made. Ya, bedain kalau uh, kalau dia it-nya it belongs to me. Itu yang contoh kedua, it-nya kan subjek ya, which-nya itu diikuti oleh verb which belongs, artinya itu which disitu berfungsi sebagai subjek uh, adjektif subjek uh, pronounnya kalau which yang di contoh yang uh, presentasi ini I like the presentation, they made it which-nya itu diikuti oleh they, bukan kata kerja ya sama kayak whom I itu di contoh di atasnya, diikuti I kalau ini diikuti they maka which-nya adalah objek pronoun, menerangkan objek. Lalu, the people were very nice, I visited them yesterday. Nah, di situ ada them, maka oh, them itu adalah objek. Pakai whom berarti dong, betul. Dicek lagi setelah whom apa, verb apa bukan, bukan dong, gitu ya. Harus ada I-nya dong, whom I visited, baru cucok itu caranya ya dua step itu kalian gunain ya dilihat dulu apa yang mau disambunginnya lalu untuk ngecek betul atau enggaknya gitu dilihat apa kata yang mengikuti setelah who atau whom itu ya apakah dia verb apakah dia subjek pronoun lagi kata benda lagi gitu kemudian the man called the police his wallet was stolen Ah ini ada his di sini tadi contoh his menunjukkan possessif ya kepemilikan his wallet his wallet adalah kata benda maka pakailah whose the man whose wallet was stolen called the police Hai yeah. eh, ini ada contoh lain latiannya kalau mau latihan sendiri juga bisa banyak online saja ya. Di sini nomor satu titik 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 road book tanda tanya. Hmm, kayak apa nih? Nah dilihat tuh itu ada road road adalah kata kerja kedua kata kerja. Oke okay, kalau dia kata kerja maka sebelumnya harus Who, ya. Kalau dia verb maka sebelum, sebelumnya dia itu harus who, ya. Who wrote this book? Nomor dua, Are you going to recommend? Ingat, situ yang ngikutin apa? You, ada you di situ sebelum going, ya. Are you going titik titik titik? Are you going to recommend? harus jeli di situ dilihat ada you sebelumnya bukan langsung verb bukan langsung going ya tapi ada you nya dulu maka yang lebih cocok adalah whom are you going to recommend nomor 3 titik 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 dictionary is on the table nah ini kata benda kata benda kata benda harus diikuti ini kepemilikan ya. Uh, maka yang cocok What? adalah whose. Kamus punya siapa sih yang di meja ini? Whose dictionary is on the table? Nomor empat, it doesn't look like this is the right address. Titik titik titik, titik. Did you ask for directions? Nah, coba yeah. lihat di sini yeah. ada yeah. you-nya ya. Sebelum ask itu ada you, bukan langsung ke ask. Kalau ada you dulu berarti harus whom. Number five, we have two extra tickets for the concert. Titik-titik-titik. Once titik, titik, together with us. Ada once di situ. Once adalah verb maka jawabannya pasti who. Number six, it wasn't me. I have no idea. Titik titik left, the oven on. Bukan saya, aku nggak, saya nggak tahu siapa yang ninggalin kompor itu hidup. I have no idea. Titik titik left, left adalah verb dua dari leave. Kalau dia verb, tentu sebelumnya harus huh Number seven. Blah 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 car is parked in the handicapped parking space. If someone doesn't move it, it's going to be towed. Car, ya, yeah. kata benda, mobil siapa, maka whose car is parked in the handicapped parking space? Number 8 The police have called in an expert to identify titik-titik handwriting is actually on that ransom letter. The police have called in an expert to identify handwriting. Kata benda. Ya. Polisi sudah dipanggil. Polisi sorry, polisi sudah memanggil seorang ahli untuk mengidentifikasi. Siapa punya tulisan tangan? Whose handwriting is actually on the ransom letter Ini adalah beberapa latihan selanjutnya ini Nggak saya tutupin jawabannya Coba nanti kalau kalian mau lihat sendiri Di analisa, kenapa sih pakai Who di situ nomor 9 Kenapa pakai Who Nomor 10 dan seterusnya so if there's anything that you don't understand about this, you can just put it on the our discussion forum and just uh, ask the question, write it on our discussion forum and i'll try to answer that as, uh, as soon as possible. Jadi link untuk discussion forum ada pada, uh, Panduan ya, panduan kuliah online. Jadi, kalau ada yang belum dimengerti dari contoh ini, silahkan menanyakan di forum diskusi. Uh, ada satu website juga yang menurut saya bagus sekali kalau kalian ingin mem me lebih memahami lagi "who versus whom". Ini tadi ya, yang website tadi itu saya kasih di depan. Coba dibuka, mbak, uh, ada latihannya juga di situ, ada penjelasan juga. Ini ada quiz yang saya ambil dari situ ya. To determine whether whom is correct, which pronoun should you use as a replacement? Untuk menentukan apakah whom yang betul ya, pronoun mana nih yang harus kita gunakan sebagai replacement? Yang mana? hum di sini ya hum berarti harus objek ya hum harus objek di sini he adalah subjek I adalah subjek her adalah objek berarti yang betul adalah her kalau subjek dari her she dong ya karena next di sebelahnya ada pertanyaan lagi. To determine whether you should use who, which word should you use as a replacement? Kalau kita mau nentuin nih, pakai who apa bukan? Eh, uh, yang mana yang bisa kita gunain sebagai kata gantinya, replacement-nya ya? Him, she, you? Kalau Hu harus subjek bu, betul. Kalau subjek yang mana dong? Kalau him, subjek apa subjek? Objek ya. Kalau she, subjek. Kalau you bisa subjek, bisa objek. Jadi di sini jawabannya she atau you ya. Tapi kalau you masih membingungkan karena dua-duanya sama ya. You bisa sebagai, sebagai subjek dan you bisa sebagai objek. Kalau she She adalah subject dan objeknya adalah her. Now, there's another one. Where, ya. Yeah? Dimana? Where can be used as an adjective clause for um, place, yeah? To modify a place. For example, a city, country, room, house. And then, if where is used, a preposition is not included in the adjective clause. Happy. If where is not used, the preposition must be included. nya. Okay. The building is very old. He lives there. Or oh, he lives in that building. Jadi kalau mau disatuin dengan adjective clause, jadinya the building where he lives is very old. Karena itu building, gedung, kita menggunakan where. Where he lives. Tidak ada preposition in. Ya. Langsung, where he lives. But, if you use, uh, if you don't use where, misalnya di sini, ah, ya, itu kan uh, benda, bu, bisa pakai which, bisa pakai that. Correct. Betul. Tapi ada tapinya nih. Kalau kalian nggak pakai where, melainkan memutuskan menggunakan which atau that, tarola preposition. Preposition must be included. Prepositionnya di sini adalah in. Ingat preposition ada berapanya ya? Ada in, on, at. Kebetulan di sini building, in that building. Maka prepositionnya adalah in. The building in which he lives is very old. Atau the building which he lives in is very old the building that he lives in is very old or you can omit that bisa dihilangin karena dia berfungsi sebagai objek pronoun ya. kalau objek pronoun bisa dihilangin the building he lives in is very old jadi kalau pakai where uh, prepositionnya itu is not included bisa dibuang, innya dibuang jadi tidak ada the building where he lives in Yeah, bisa the building where he lives nggak perlu in lagi contoh di sini the town is small I grew up there atau I grew up in that town jadinya the town where I grew up is small nggak pakai in kemudian the city was beautiful we spent our vacation there the city where we spent our vacation was beautiful itu untuk where. Tinggal di disambungin dengan where ya, where he lives. Jadi there-nya itu hilang. Ini ada exercise yang bisa kalian kerjakan setelah ini ada 12 ya, pilih who, whom, whose, which, that, what, where. Mana yang cocok? Tapi kerjainnya tuh nanti tuh sebelum lihat jawabannya ya kerjain dulu biar tahu mana yang bisa mana yang belum. Uh, as always, as usual, if you have any question about this, just say, post a question on our discussion forum. Now, the last one I'd like to test your listening skills and relative clause or adjective clause. Listen to two sentences which I'm going to say shortly and write down what you hear. Then you have to analyze if the sentence is correct or incorrect. Then we will discuss the answer on our discussion forum. You can write down your answers in the discussion forum and we'll discuss if your answer is correct uh, or not, and why is it correct and why is it not, um, and what is the correct one if it's not. So, are you ready? Um, Prepare your paper and your pen and write down the two sentences which I'm going to say. The first one Leo Tolstoy is the author whom books I like best. That's the first one. The second one is. We are studying a sentence whom contains an adjective clause. Oke, okay, jadi itu dua kalimat yang harus kalian tuliskan, kemudian dianalisa apakah kalimat itu betul atau tidak ya, salah atau betul. Lalu tuliskanlah jawaban kalian pada forum diskusi dan kita akan melanjutkan diskusi kita di sana. Okay, last one I want to quote a, uh, ada quote dari Muhammad Ali. Muhammad Ali adalah petinju ya yang legendaris. Muhammad Ali. Pernah bilang the man who has no imagination has no wings menurut kalian apa makna dari apa dari quote dari Muhammad Ali ini ya? apa sih maknanya ya the man who has no imagination has no wings yuk tuliskan maknanya menurut kalian The forum discursi I'll see you there bye bye keep healthy and uh, stay inside and take a good care of yourself and the other people around you bye bye